berikut. Selamat pagi Pak Nur Jabar. Selamat pagi Pak. Ya. Bapak mengenal produk NASA ini dari mana Pak? Saya mengenal NASA ini dari Pak Agus Subandrio. Sebelum saya mempergunakan NASA, pokok sawit saya yang ada ini dulunya daunnya kuning. Jadi begitu lebih kurang berapa bulan saya membersihkan kebun, langsung datangnya Pak Agus. Dia bilang ke saya, kalau gini Pak Jabar sawitnya, ini nantinya nggak membawakan hasil. Tetapi dia langsung mengasihkan ke saya ya. Power nutrisi. Bulan apa Pak kira-kira waktu ini diberikan pertama kali bulan apa? Bulan 3. Bulan 3, bulan Maret 3, ya Pak ya? Maret ya. 2007. Ya. Kemudian Pak, luas kebun sawit Bapak ini berapa hektar dan jumlahnya kira-kira berapa Pak? 1 hektar lebih sedikit, jumlah 165 batang. Kemudian ditanam tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 92. Bagaimana dalam aplikasi Power Nutrition ini Pak? Dalam 2 botol Power Nutrisi, Bapak campur dengan 25 kilo urea, 12 kilo setengah TSP, 12 kilo setengah KCl, dia langsung diaduk, langsung dicampur, sesudah itu ditaburkan langsung ke sawit. Jadi nggak usah pakai air. Dari pengalaman Bapak merawat kebun sawit ini, ya, setelah menggunakan produk NASA dengan sebelum menggunakan produk NASA, ini ada perbedaan atau tidak Pak dari segi produksinya dan pertumbuhan tanaman Bapak ini Pak? Ada Pak. Kalau untuk daun saya lihat itu 15 hari dia udah nampak. Nampak langsung dia itu mulai hijau. Tapi kalau untuk bunga sampai 2 bulan itu jantungnya ya. Kayak bentuk jantung. Itu sampai 2 bulan. Sudah itu kalau untuk bunga ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Nah, itu baru muncul. Ya. Tapi kalau buah kita lihat ya. Itu sudah ada, memang sampai 4 bulan itu. Iya. Tetapi mungkin buah itu adalah buah sisa yang kemarin. Buah sisa yang kemarin. Cuma karena dapat nutrisi cukup ya. Lengkap, langsung cepat besar dia itu. Cepat, Pak. Ya. Ya. Dulunya kalau sebelum kita pakai Power Nutrisi ini, kadang-kadang bunganya pun itu banyak yang jatuh. Tapi sesudah kita pakai ini, ya alhamdulillah bunganya itu langsung jadi buah. Dan buahnya juga sebelum kita memakai ini, nampaknya itu buahnya agak kurus dan ringan. Tetapi sesudah kita pakai Power Nutrisi ini, kalau yang dulunya saya lihat itu rata-rata 10, sekarang sampai 17 per janjang itu, 17 kilo per janjangnya. Sebelum saya memakai Power Nutrisi ini, saya lihat itu di ujung-ujung daun, itu banyak yang busuk, banyak yang tinggal lidinya, daunnya habis itu dimakan ulat. Sesudah kita memakai Power Nutrisi, nampaknya ini daun-daunnya sudah sehat, banyak yang sudah sehat. Jadi kalau sebelum kita memakai Power Nutrisi ini, kalau kita panen, rasanya itu agak capek. Karena apa? Pelepah-pelepahnya ini terlalu keras, keras sekali. Tetapi sesudah kita memakai Power Nutrisi ini, nggak lembek. Jadi kita nggak terlalu memaksakan tenaga untuk panen. Ya gitu Pak. Itu yang dirasakan oleh para pemanen begitu Pak ya? Iya. Dari tanahnya Pak, itu ada perbedaan setelah diberi Power Nutrition atau sebelum diberi Pak? Ada perbedaan ada, juga, Pak? Kalau dulu Pak, tanah-tanah ini yang sekarang kita lihat sudah mulai gembur, ini sudah gembur ya. Dan tanahnya juga mulai hitam. Jadi kalau sebelumnya itu, tanahnya warna kuning, tapi dia tanahnya sekitar ini mengeras, keras. Tapi setelah kita kasih untuk 1 hektar saya kasihnya 2 yaitu Power Nutrisi 2 botol, sudah itu KCl 12 kilo setengah, TSP 12 kilo setengah, untuk reanya 25 kilo. Kalau kita total dengan biaya itu sekitar 300.000. Sudah termasuk ...160 kilo dihitung
per kilonya Rp1.000, maka didapatkan hasil Rp3.360.000. Nah, dengan pengeluaran urea 25 kg seharga Rp1.500 atau kurang lebih 37. Rp1.625. Kemudian 2 botol Power Nutrition seharga Rp177.000, sehingga total pengeluaran untuk pupuk baik Mag dan Power Nutrition ini Rp262.625, dan ongkos tenaga kerja kurang lebih Rp40.000, sehingga total tadi disampaikan sekitar Rp300.000 untuk modal pemupukan. Nah, itu dilakukan di bulan Maret. Nah, kemudian hingga sekarang bulan 6 2007 ini sudah didapat hasil peningkatan yang sangat luar biasa, sehingga pada bulan ke-6 ini sudah mencapai angka Rp3.360.000. Nah, ini komentar dari tetangga sebelah yang mempunyai kebun tadi yang belum dipupuk dengan Power Nutrition. Ini komentarnya terhadap kebun Bapak ini bagaimana, Pak? Begini, kalau orang itu saya lihat itu gini. Kalau memang untuk keinginan untuk pakai Power Nutrition ini nampaknya sudah ada. Beliau sering nanyakan ke saya, Pak Jabar, kalau kita lihat ini kebun sawit kita ini tetangga, berdekatan. Tapi kok yang punya Bapak agak lain? Saya langsung bilang ke dia, saya mau pakai Power Nutrition ini. Tapi kalau Bapak juga mau ikut kayak saya punya, ya silakan dipakai Power Nutrition ini. Alhamdulillah katanya, mungkin bulan-bulan ini, bulan-bulan depan ini, dia sudah mulai ikut juga ke kita. Kesan saya, memang kalau kita lihat itu, alhamdulillah hasilnya oke. Kepada seluruh warga petani yang ada di NAT atau pada khususnya, dan umumnya seluruh Indonesia, mohon itu coba di bergabung dengan NASA. Karena NASA kalau menurut saya itu alhamdulillah memang membantu kita petani. Karena gini, kenapa saya berpesan begitu? Karena saya sendiri dulu nggak percaya juga apa ya apa enggak. Karena gini, yang dulunya kita itu kasih urea kadang-kadang per hektarnya sampai 4 ya, sampai 4 karung atau 3 karung, yang sekarang 25, jadi saya nggak percaya itu. Sesudah saya lihat hasilnya begitu lumayan, begitu menggembirakan, maka saya itu yakin seyakin-yakinnya. Makanya saya pesan kepada warga tani, ya mohon itu, kalau untuk mau meningkatkan hasil perkebunan, ya silakan bergabung dengan NASA. Terima kasih. Demikian pemirsa NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Pak Nur Jabar yang telah menggunakan produk NASA, khususnya Power Nutrition untuk tanaman sawit yang kira-kira sudah ditanam sejak tahun 92. Nah, tahun ini sudah menginjak tahun ke-15, ya 2007. Sawit beliau baru